Hai, kembali dengan ICHA-CHAN, kuy. Ini dia gambar pertama. Nah, kalian itu tinggal lihat gambar apa yang ada di kain percaknya, lalu digunting-gunting, dan tinggal tempel seperti ini, guys. Itu sih kalau menurut aku sesuai imajinasi kalian aja sih ya. Mau bentuk kayak apa? Nah, aku mau bikin kayaknya ini buat baju peri cocok. Dan jadi, wah. Ini dia gambar kedua. Nah, aku tuh enggak tahu ya atau bingung bikin apa, tapi ini bagus sih kalau menurut aku. Dan mirip kebaya enggak sih, guys? Aku tuh asal gunting-gunting aja ini gunting terus tak tempel-tempel dan jadi deh. Mirip kebaya tapi ya. Kebaya modern paling. Nah, setelah ditempel nanti kita warnain agar cerah ya, guys. Kita tempel bunganya dulu dan kita warnain. Tara, ini dia hasilnya. Cantik kan? Lebih cerah kalau diwarnain. Dan ini dia gambar ketiga. Itu dia kain percaknya dari batik. Kita gunting lagi dan ditempel. Sebelum ditempel, harus membuat polanya terlebih dahulu ya, guys ya. Oke. Setelah buat pola ditempel, ya menyesuaikan saja, terus diwarnain sesuai keinginan. Bagus kan? Ini mirip baju peri juga dan jadi hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.